akan tanyakan pada tim hukum ya, yang lebih mengetahui aspek teknisnya. Tapi pesan, tidak perlulah pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu? Karena keberhasilan yang didapat adalah soal kepercayaan. Kan dukungan yang diberikan itu artinya kepercayaan. Dan kalau kepercayaan itu didapat lewat cara yang benar, maka pada saat diumumkan, pada saat nanti bertugas, itu penuh dengan kewibawaan. Tapi bila angka yang banyak itu dimulai dengan kecurangan, maka itu membuat cacat. Dan kalau itu terjadi, maka legitimasi menjadi berkurang. Jadi saya menghimbau kepada semua, mari kita sama-sama jaga iklim sportivitas, kemudian iklim saling menghormati, dan tidak usah melakukan hal-hal yang sudah jelas-jelas bisa melanggar dikerjakan. Ya. Untuk rekomendasi Kemendagri itu ada harapan tersendiri dari Kemendagri yang sudah dapat rekomendasi dari pihak Bawaslu ini? Kalau dari sisi ini ya, sikap harus tegas. Jangan pernah longgar, harus tegas. Karena kalau ada sanksi yang tidak dilaksanakan dengan tegas, maka dia tidak punya efek jera, maka dia berpotensi berulang. Oke, cukup ya. Terima kasih.